pengujian sistem parkir Mandiri Plaza di Tasikmalaya menggunakan kartu RFID. Kendaraan masuk, ketika melewati loop akan langsung tertutup. Di pintu keluar. Bentar. Ya. Di pintu keluar. Pengunjung hanya tapping kartu RFID. Sekarang uji coba menggunakan struk parkir dengan touchless system. Kendaraan masuk. Lambaikan tangan, gate kebuka. Setelah melewati loop, iya, kendaraan loop akan mengunci sedikit. Di pintu keluar, tiket parkir diberikan ke operator. Kemudian operator akan menyeken barcode dan terjadilah transaksi. Sabar. Oke. Demikian pengujian sistem parkir di MG Plaza Mandiri Jaya Plaza di Tasikmalaya.